Halo, assalamualaikum. Hari ini kita ketemu lagi ya di channel saya, Sweet Annie Official. Stay healthy, stay happy. Jadi di video aku kali ini, aku akan bikin resep untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi dengan menggunakan bahan-bahan alami. Dan bahan-bahannya apa aja? Ini dia. Di sini aku udah siapkan ada 3 bahan ya. Ada sereh, ada jahe, dan juga ada 1 lembar daun salam. Ketiga bahan ini itu sangat bisa sekali untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara mengonsumsi ketiga bahan ini untuk jadikan minuman? Kalian harus tonton videonya terus sampai akhir ya, Sweet Annie People. Nah, tapi sebelumnya ini aku mau memetik serai dan daun salamnya terlebih dahulu. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir. Yang pertama kita ambil serainya terlebih dahulu ya. Jadi ini serai yang aku tanam di pekarangan rumah, di sebelah rumah gitu. Kebetulan dia sudah tumbuh dengan lebat dan juga seger-seger. Kita petik terlebih dahulu. Kita ambil 1 batang serai. Nah, ini sudah kita dapatkan batang serainya. Sekarang aku mau buang untuk daunnya. Ini aku potong ya, kira-kira segini. Jika serainya sudah, sekarang kita ganti petik untuk daun salam. Nah, ini daun salamnya ya. Ini aku punya daun salam, pohon daun salam. Aku mau ambil 2 lembar daun salam. Aku pilih daunnya yang agak tua. Sekarang kita bersihkan daun salam, serai dan juga jahenya terlebih dahulu. Jadi kenapa daun salam ini bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Karena di dalam daun salam itu ada kandungan flavonoid dan antioksidan tinggi yang menunjukkan khasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bahkan daun salam juga meningkatkan kandungan kolesterol baik di dalam darah. Cuci semua bahan-bahannya sampai bersih biar tidak ada kotoran yang menempel pada bahan yang bakalan kita pakai. Bahan-bahannya sudah bersih ya, sekarang bakalan kita olah. Yang pertama potong terlebih dahulu untuk jahe.
kita potong juga serainya. Misal serainya ini mau digeprek juga boleh. Yang terakhir, kita potong kecil-kecil daun salam. Kemudian didihkan air kurang lebih 350 ml. Setelah airnya tadi mendidih, kita masukkan jahe, serai, dan juga daun salam. Aduk-aduk sampai aroma dari ketiga bahan ini keluar dan sampai daun salamnya ini dia berubah warna menjadi kecoklatan. Pokoknya diaduk aja sampai daun salamnya berubah warna ya, sweet honey people. Jika sudah, langsung saja untuk disaring ke dalam gelas. Kita tunggu air seduhan ini sampai hangat. Kalau sudah hangat, baru ditambahkan dengan madu murni secukupnya. Untuk madu murninya ini aku pakai dari Sweet Honey Official ya, Sweet Honey People. Jadi untuk cara pemesanannya kalian bisa order melalui WA atau Shopee yang namanya ini udah aku taruh di bawah sini. Nah ini tuh diminum 2 kali sehari, jadi pagi sebelum sarapan dan juga malam sebelum tidur. Jadi 30 menit sebelum tidur kalian bisa memasak resep ini atau meminum resep ini ya. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Aku mau ngingetin buat yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk bantu tekan tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.